Hai guys, kembali lagi dengan gue Ingrid. Jadi vlog kali ini adalah vlog tentang Golden Week. Tapi sebenarnya sih, apa sih itu Golden Week? Jadi Golden Week itu adalah libur yang lumayan panjang ya. Tahun ini itu kurang lebih 9 hari dapetnya. Nah, dimulai dari bulan April tanggal 29 itu udah tanggal merah, dan sampai dengan tanggal 7. Nah, pada April tanggal 29 itu adalah Shōwanohi. Tahun ini tahun Rewa ya, tapi selalu dirayakan tiap tahun. Terus pada bulan Mei tanggal 3 nanti itu adalah hari konstitusi. Terus tanggal 4-nya itu adalah Midori no Hi, yaitu kayak hari hijau. Dan tanggal 5 bulan Mei itu adalah Kodomo no Hi atau hari anak. Tanggal 6 dan tanggal 7 itu adalah Sabtu dan Minggu yang kebanyakan tuh untuk para pekerja tuh pasti libur. Nah, sebenarnya tanggal 1 dan tanggal 2 itu sebenarnya tidak libur ya, bukan tanggal merah, tapi kebanyakan perusahaan-perusahaan atau pekerja-pekerja di sini mereka ngambil cuti tahunan. Jadi biar bisa libur itu ya panjang 9 hari. Nah, kalau kali ini sebenarnya banyak banget ya event-event yang ada. Tapi berhubung udah mau masuk summer, jadi ada beberapa barang yang memang gue lagi mau searching, dan ternyata Uniqlo. Pasti kalian di Indonesia juga pasti ada Uniqlo, tapi untuk di Jepang itu Uniqlo itu adalah barang-barang enggak maksud barang mahal, jadi semua kalangan itu bisa belanja. Jadi plus karena mau masuk event Golden Week, jadi harganya itu pada murah meriah. Jadi gue mau cek bener gak sih murahnya tuh seperti apa sih. Jadi vlog kali ini tentang belanja di Uniqlo. Jadi gue sekarang itu mau ke tempat dimana cewek-cewek Jepang suka ngumpul. Berarti gue hari ini libur ya. Ini kue Jepang. Jadi kita beli dua, ini harganya 2.500 dua. Jadi ya guys, jadi barang yang tadi itu yang untuk t-shirt itu untuk duanya itu adalah 250.000. Itu udah dipotong 50.000 ya. By the way, kalau kita jalan lurus ini, satu lantai itu adalah lantai khusus Uniqlo ya. Nah, ini barang-barang depan ini harganya cuma 150.000. Jadi itu ada kayak baju olahraga. Terus kita masuk ke jeans, bukan jeans sih, tapi karena celana-celana olahraga kayak legging, terus buat yoga. Dan price-nya itu ini hanya 129.000 sampai 130.000 rupiah kurang lebih. Murah banget kan? Rp100.000 harganya coy. Murah kan? Ini cuma Rp150.000. Celananya Rp150.000. Thank you.
Jeansnya ya cuma 1.200 doang, 100.000, 100.000-an lah ya. Cuma 500 baju-baju kayak gini, cuma 50.000. Ingin 50.000 ini kalau ini apa? Ini 100.000. Cocok juga ya. Ini buat bapak ya. Ini Uniqlo gede banget, satu lantai Uniqlo doang. Ada special Dragon Ball. That's a big. Oh. Ada Vegeta. 1.500, 150.000 ya, 150.000. T-shirt Dragon Ball. Rata-rata sini ya t-shirtnya itu dari 100.000 di Uniqlo sini ya, di Jepang. Lihat ya. Oke. Masih panjang lagi dia coy. Nah, kalau beli 2, dia bakal dapat diskon potongan 50.000. Jadi belanja tuh harus pintar-pintar. Ini ada topi antah mak. Topi anti matahari. Biar enggak burn. Wish. Ngantri. Dan di sini bayarnya nggak pakai. Oke guys, by the way, untuk pembayaran di Uniqlo kita self service, jadi nggak ada kasir di sini. Jadi di sebelah kiri gue ini, itu kalau seandainya kalian bawa paspor, kalian bisa nggak dikenai pajak, jadi ada bebas pajak. Dan kalau gue bayar di sini ya, jadi barangnya itu kita kargonya namanya ya, kita masukin boxnya itu kita masukin ke dalam, cemplungin aja ke dalam situ, terus udah langsung. Ketahuan harganya berapa. By the way, barang gue bayar ini dia diskonnya 150.000 rupiah. Jadi yang harga max, harga yang harus gue bayar sebenarnya 550.000 rupiah, tetapi gue cuma bayar tuh sekitar 3.200 atau sekitar 300.000-an. Jadi gue dapat potongan itu kurang lebih 200.000. Terus kalau seandainya kalian nggak bawa paper bag, kalian tuh harus bayar. Jadi satu paper bag itu harganya 10 yen. 10 yen itu atau sekitar 1.000 ya, 1.000 rupiah. Pembayarnya sini bisa by cash ataupun bisa menggunakan Uniqlo Pay, itu PayPay. Dan juga bisa menggunakan kartu kredit.
ご注意ください。いらっしゃいませ。すべての商品を右側のスペースに置いて赤いボタンを押してください。 Jadi karena gue nggak beli paper bag, karena gue bawa tas carry gue, jadi gue nggak perlu plus, nggak perlu tambahan 10 yen. By the way, kan di Jepang itu kalau kita mau beli plastik atau paper bag itu kita harus bayar. Jadi kalau mau jalan ke Jepang itu, kalau kita lagi mau traveling, bawalah tas belanjaan ya. By the way, sekarang ini lagi banyak banget ya di Uniqlo itu diskon-diskon, terus plus gaya kokujing atau orang luar ya datang. Jadi kalau misalnya kalian itu punya paspor dan kalian itu cuma datang buat mengunjungi atau cuma sebagai wisatawan, kalian bisa bisa dibebaskan pajak ya. Jadi kalian bisa dapat uang kembali. Tinggal menunjukkan paspor aja ke tempat pembayaran. Sebenarnya nggak ada kasir, tadi gue jelaskan ya, tapi ke orang-orang yang staff Uniqlo. Ini buat recycle. Kalau nggak kalian nggak membutuhkan barang ini keluar lagi, kan bisa isi di sini barang-barangnya. Ini buat recycle ya. Besar banget kan. Satu lantai ini cuma Uniqlo doang. Jadi tadi habis dari Uniqlo gue pindah haluan ke Amu Plaza. Jadi Amu Plaza itu adalah tempat-tempat kayak jualan makeup, baju-baju, dan biasanya perempuan-perempuan Jepang tuh pasti akan kesini karena buat alat makeupnya itu pasti lengkap. Terus ada snack-snacknya juga. By the way, gue bawa keranjang tapi akhirnya gue memutuskan untuk not buying anything. Jadi gue nggak beli apa-apa dan gue langsung keluar. And then gue pindah ke sampingnya yaitu Frank Frank. Nah, di sini tuh bisa dikatakan tempatnya lumayan girly banget. Jadi mereka ke sini ini kayak memang kayak pure wanita-wanita Jepang banget. Handuk-handuk lucu. Cute. Handuk-handuk lucu. Di sini tempat kayak buat brush-brush ya. Oke okay guys, jadi Frank Frank di sini itu bisa dikatakan mereka menjual banyak barang ya. Jadi dari alat masakan, cangkir, ada gelas-gelas dan memang super fancy banget ya. Terus harganya juga bisa lumayan ya, lumayan.
Terus di sini mereka punya curtain, ada juga tempat tidur. Dan biasanya orang yang baru menikah ya, mereka pasti akan ke tempat seperti ini karena lucu, terus kelihatan cantik, wah banget ya. Jadi biasanya perempuan-perempuan Jepang juga kalau mau beli hadiah gitu, mau ngasih ke teman-temannya, mereka biasa beli di sini. Jadi bisa di wrap di sini, bisa dibungkusin, terus dikasih dah. By the way guys, habis dari itu gue langsung ke Starbucks. Jadi gue gak makan siang dan gue langsung memutuskan ke Starbucks karena di Starbucks itu ada minuman baru yaitu melon frappuccino kalau gak salah ya. Jadi gue berada di tempat favorit gue yaitu berada di Riverwalk. By the way, kayaknya vlog gue sampai sini aja ya, dan semoga kalian suka dan enjoy Golden Week kalian. By the way, besok gue kerja, jadi semangat buat gue. Terima kasih.